padang nih, pasti nyolong. Ye, satu lagi je, udang je. Apa je? Udang jajan apa tadi? Hah? Enakan ayam pop je. Oh, enak. Terus boleh tahu ya. Langsung je lah. Thank you, Dad. Minum kita pop. Udangnya kok? Udah enggak, Nak? Ya, sampai ketemu di box pada malam ya. Enak kok. Aku perform di box nanti malam. Sudah awamu. Kopi udah belum? Duit, mau duit? Ini ada. Selamat makan. Bahasa Padangnya apa coba? Selamat makan. Bahasa Padangnya apa guys? Selamat makan. Bukan. Bulut-bulut ini. Bulut-bulut. Tambuah nih. Mau tambuah nih. Udah. Salam Mai makan, oke. Tambah. Rika. Bener-bener gak bisa makan cabai ada ya? Kan bener-bener kan lapar bener nih. Tapi ayam popnya kan gak perlu pakai cabai deh. Gak enak. Oh iya. Kurang mantap. Mantap, siapa Cik nih? Cik 23. Tambo Cik. Tambo Cik. Jarang makan nasi kalau di luar kota, cuma di Padang doang. Oh ya? Wah, luar biasa. Soalnya suka banget aku. Pokoknya Daddy kalau kasih makan tuh pasti enak ya, Dad. Kalau lagi yang di pinggir itu ya, Dad. Iya. Dia di pesawat gak makan. Sengaja. Sengaja itu seperti makan. Oh gitu. Si ini makan ya. Lebih. Iya makan loh. Oke. Hayo tuang. Ya itu bahasa Sunda dong. Azamnya di rumah sama oma. Ada ada. Di jalan-jalan sama dia sekolah juga kan sekarang aja. Pokoknya doain ibunya banyak rezeki, udah kalian doain gitu aja, udah nggak perlu banyak-banyak banyak cuannya, udah gitu aja sama yang penting sehat ya. Itu yang paling penting sehat. Itu paling simpel udah. Sehat itu mahal ya, sangat. Di box malam ini. Udah berapa puluh tahun? Bob? 15 tahun. Kita harus jadi single mom yang kuat tuh, ya? 15 tahun masih kecil loh. Tunjukin kalau kita bisa. Masih horok loh, belum lahir. Bangkit. Iya. Sampai kapan kalian berpuluh? Lagi itu makan udang satu lagi aja. Aku nggak suka pakai kue ini nih. Aku nggak terbiasa natal itu. Udah. Aduh, soalnya aku orang Padang, Mbak, jadi udah ini. Udah biasa ya. Setiap hari makan. Nih, jadi satu lagi aja. Nggak kuat deh, sumpah. Lagi lah. Kolesterol deh, nanti marah-marah. Lupakan dulu kolesterol. Makan dulu, ada obatnya. Kolesterol. Tapi aku bingung antara kolesterol apa lambung. Kadang suka gini nih. Sing-singan migran. Sampai leher belakang sampai sini enggak? Kolesterol sih kayaknya di sini. Oh, tegang kan? Kalau berat ya kolesterol. Kolesterol. Apa lambung? Kolesterol. Waktu itu mbak kolesterol kayaknya kalau udah di bagian pundak gitu. Ya. Tapi itu enak sih. Dan kolesterol dia marah-marah deh.
Natalia ya, satu lagi. Mbak Natalia nggak apa-apa. Nggak apa-apa, taruh aja. Makasih Dedi. Ya. Jadi temenin Natalia satu. Ya. Nara ya, terus itu. Enggak, udah ngerti ya. Woi, tunjang lagi nih. Kasih sini sama Tata dia. Udah kolesterol ini dia ini sudah ini. Ada obat. Berapa kali aku tambah nasi? Ada obatnya. Obatnya di Singapura, Dek. Coba Singapura. Berapa kali coba guys hitungin aku nambah nasi tuh? Tiga. Gokil. Kalau di kota lain nggak makan nasi ya? Enggak, aku lagi diet parah. Jangan. Oh iya, iya. Badannya sekarang udah jauh banget tuh. Jauh. Dari 80 sekarang udah 62. Demi makan padang. Jangan turun lagi 5. Diet apa? Apa? Diet kayak gimana? Tapi ada yang 2. Badan naik 2. Hah? Untuk tipat naik 2. Naik 2, iya. Bapak lagi lari nanti. Lari dari kenyataan. 3 kali gue nambah nasi nih, Kak. Iya, benar. 3 kali. Biar lah. Dibungkus. Buat ntar malu. Eh, itu di mana ayam popnya? Kali. Nah, ntar malu makan apa? Nih, nih, kasih Natali ini satu nih. Ini, wih, kasih wih. Natali wih. Nah, ayam pop. Udah. Tinggal tunjang gue hantam nih. Kalau di sono ayam bisa 10 biji ada ya, ayam goreng ya. Abis sore. Oh iya. Waduh. Saharjo. Enggak yang sini. Yang di pasar. Yang sini. Oh. Dia kalau bawa talent kan. Abis sore bisa, sini. Makanya sono. Cuma kan yang nanti dia makan ayam pop ya. Ayam pop. Ayam pop. Iya sih. Di sini ayam pop. Dia kata lah menombak enggak ada ya. Palembang ya. Enggak ada sih dia. Pagi sore paling. Pagi sore. Pagi yang pagi sore di pick mahal banget. Pagi sore sehari di box nanti malam. Kapok. Trauma ya. Trauma. Jangan berdua 340.000 di mana? Pick. Oh, apaan? Lagi sore pik. Oh iya. Baru enggak sih itu baru kan? Baru. Baru. Iya, nancak benar. Lu mahal banget. Kaget. Di box ya Padang nanti malam. Datang apa? Bahasa Padang. Tibo. Tibo ya. Itu pas. Tibo di T-box yo. Tibo yo. Di T-box guys ya. Kocu lali yo. Itu jauh. Nambah deh. Nambah. Tibo di T-box nanti malam ya. Wah, tuh. T-box. Dibuat enak banget. Dibuat makan deh. Kita tinggalin juga dihabis nih. Ditinggal dia sendiri. Iya, habis. Banyak dia di tembolok. Punggung ya. Boyband kemana aja? Boyband lagi kerja deh, tapi nanti malam ready semua deh. Iya. Nanti udah dilihat mereka bajunya. Dress code-nya. Putih. Iya. Putih. Putih dia hobi. Boyband. Ini satu lagi boleh. Iya. Boleh. Iya, betul. Cocok. Gengnya ini. Bajunya SSM. Oh, mirip-mirip. Baju. Iya. Bajunya SSM. Tapi yang agak terbuka ya. Yang tengahnya bolong ya. Tengahnya bolong. Gengnya wanita tomboy. Oh, wanita tomboy. Wanita ini ya, cowok-cowok buci ya. Iya benar. Sudah tersinggung dia. Dia malah senang. Oh, bersenang. Iya, semakin dikitin semakin senang dia. Ada 20 orang loh nanti. Semuanya kayak lo. Jangan sampai dia pindah. Ada yang mirip enggak? Kayak di Sendeka. Semuanya 20 itu pembohong. Pembohong.
pembohong semua. Karena apa? Dirinya aja dibohongin. Dirinya aja dibohongin. Termasuk lo. Jangan sampai dia salah tempat duduk nanti, bukan tempat Natali tadi. Diketok palanya makan Natali. Tapi dia perlu kenal. Perlu kenal dia. Bisa aja dikenalin nanti. Ntar dia betah lagi. Ntar pulang lagi dia. Ke Jakarta. Tiba-tiba ngomong udah mulai ngondek ya kan? Kayaknya Eka di sini. Udah Bob, udah semua Bob. Halo Gorontalo. Bagus sekarang. Sesuai selera ya. Lancak benar. Lancak ya. Tibo. Tibo sikok. Tibo sikok bagi dua. Jambi lah, dikembang di dua. Bahasa sini kan? Jambi. Oh Jambi, oh beda ya? Palembang itu. Oh iya, Palembang. Sama Palembang Jambi. Eh guys, ajarin aku bahasa Padang mumpung aku lagi di Padang nih. Palembang. Oh Palembang. Oh. Kan? Kena violation gara-gara sikok bagi dua. Oke guys, sampai ketemu di Padang ya.